Tak lagi bermain sinetron, Sony Wakwau punya kesibukan lain. Ia kini membantu kedua orang tuanya berjualan sepatu. Dan di saat liburan sekolah, Sony selalu berada di toko sepatu miliknya. Selamat datang ya. Di toko Sony. Yuk silakan, kita lihat-lihat ke dalam. Apa? Sony kesibukannya sekarang selama liburan ini bantuin di toko jualan sepatu. Ya, alhamdulillah kalau ditungguin Sony, alhamdulillah penjualan akan meningkat. Berkat kehadiran Sony, omset penjualannya meningkat drastis. Sebab setiap kali pembeli diberi bonus foto bersama Sony. Tak ayal dalam sehari, ia bisa meraup laba 1 juta rupiah. Kini Sony bahkan sudah punya 2 toko sepatu. Nyari sepatu apa sendal? Gitu. Ada sepatu sendal. Oh, nyari aduh, sepatu sendal ibunya. Kurang tinggi ya. Kurang tinggi katanya tuh sendalnya. Pengen ibu pengen nyari yang tinggi. Hmm. Bagus buat ibu yang mana? Nih bilangin bu, ini bagus nih buat ibu gitu. Ayo dong tunjukin dong. Bu ini yang bagus, Bu. Yang bagus. Bagus buat ibu. Ibu. Ya alhamdulillah dia kalau lagi pas di toko ya bantuin jualan. Nah, apalagi kalau pas di toko yang di sana kan aktif banget dia ya. Dia yang ini permennya dia ada yang beli nyari sepatu apa dia yang nyariin. Terus pertama plastiknya dia yang nyiapin. Berebutan sama adiknya nyiapin plastiknya. Nah, jadi kalau ada yang beli apa tuh plastiknya. Oh,